Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Metu just create content, make your smart. Okay, so untuk video kali ni aku nak bahas pasal tentang perang Bosnia. Mungkin antara korang ni ada yang dah tahu pasal perang ni kan. Dan kepada korang yang belum tahu lagi pasal peristiwa ni, ianya berlaku pada tahun 1992 sehinggalah ke tahun 1995. Kalau ikutkan apa yang terjadi ni, ini merupakan konflik terburuk di Eropah selepas Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan seramai 100,000 orang mangsa korban yang meninggal dunia dalam perang saudara yang berlaku ni. Dan tak lupa juga ketika ni ramai orang Islam Bosnia telah dibunuh beramai-ramai dengan cara yang sangat-sangat kejam. Yang sedihnya lagi, kebanyakan negara barat dan negara Islam ni sendiri ramai yang pejam mata pasal kejadian yang terjadi ni. Tapi apa yang aku bangga adalah negara kita ni, Malaysia ni, merupakan negara Islam yang pertama yang ambil serius pasal kejadian yang terjadi ni. Dan negara kita ni dipandang macam penyelamat oleh orang Islam di Bosnia masa tu. Sebelum aku memulakan video ni, bolehlah support aku dengan klik butang like dan subscribe channel ni. Terima kasih. Untuk kita faham secara asasnya apa yang terjadi di Bosnia ni, kita kena tahu yang negara Bosnia and Herzegovina ni, dia ada 3 etnik besar, iaitu Bosniak yang majoritinya daripadanya adalah orang Islam. Lepas tu, 2 etnik lainnya adalah etnik Serbs dan Croats yang kedua-duanya beragama Kristian. Sebelum adanya negara Bosnia ni, negara Bosnia dulunya berada dalam negara Yugoslavia. Tetapi, semasa negara Yugoslavia ni dah mula nak berpecah, maka pada bulan Februari 1992, negara Bosnia ni melakukan memorandum kemerdekaan untuk dia menubuhkan negara mereka sendiri. Dalam gembira orang Islam nak tubuhkan kerajaan dia sendiri ni, ada yang tak puas hati dengan semua benda yang terjadi ni. Terutamanya, puak Croats dan puak Serbs yang duduk tinggal dekat Bosnia ni. Dan penubuhan negara Bosnia ni juga tidak disokong oleh pemimpin negara Serbia masa tu, iaitu Slobodan Milosevic. Maka perang tercetus. Pada awalnya, pihak PBB telah buat resolusi dengan melarang mana-mana pihak untuk bekalkan senjata kepada orang Islam Bosnia. Kononnya, untuk elakkan konflik yang terjadi ni makin teruk. Tapi makin hari kan, makin ramai orang Islam yang kena bunuh. Akibat kegagalan dasar negara barat dan Amerika Syarikat dalam macam mana mereka nak menghentikan perang yang terjadi ni, maka Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir masa tu telah mula campur tangan dalam perang yang terjadi di Bosnia ni. We find that the United Nations and NATO, while talking a lot about human rights and violation of human rights, are quite prepared to see the Serbs mistreat, kill, rape the Bosnians, and all they do is withdraw because they cannot fight against the Serb. If they know they cannot fight against the Serb, don't go. Selepas Tun Dr. Mahathir cakap macam tu, didakwa negara kita ni mengambil tindakan dengan menghantar pasukan elit komando GGK untuk pergi ke Turki sebelum menyusup masuk ke Bosnia. Benda ni diorang buat secara rahsia, dan kesahihan pasal benda ni pun aku tak tahu sekuat mana kan. Tapi yang pastinya, pada 1 Oktober 1993, sekali lagi tentera Malaysia ni dihantar secara rasmi untuk sertai unit UN PROFOR, iaitu United Nations punya tentera, sebagai untuk jadi pengaman dekat sana. Die. 11 Julai 1995. Orang Bosnia pasti akan ingat tarikh ni kan. Tarikh ni lah yang merupakan peristiwa yang paling sedih yang terjadi di negara mereka, di mana orang Islam di Bandar Srebrenica telah disembelih, dikerak anggota badan dan dibunuh beramai-ramai. Benda ni dilakukan oleh tentera-tentera Serbs yang diketuai oleh Ratko Mladic.
Masa awalnya, orang Islam Bosnia ditempatkan dalam gudang kawalan yang dikatakan selamat di bawah jagaan gerakan pertahanan PBB. Tapi oleh kerana, apa orang kata, dah sejalur dan sekapal, kan? Tentera-tentera Serb ni dapat tahu tempat tersebut. Lepas tu, mereka telah datang serang tempat persembunyian orang Islam ni. Dan mereka juga telah berjaya menangkap semua orang Islam Bosnia yang duduk bersembunyi dalam gudang tersebut. Ketika ni, tahanan lelaki telah dipisahkan daripada family dia sendiri. Benda ni juga termasuklah remaja lelaki semuda 13 tahun. Tujuan dia satu je, supaya pelindung orang Islam di Bosnia ni akan lenyap, iaitu lelaki. Semasa dalam perjalanan ke depo tahanan, mereka semua ni telah dibunuh secara mengejut dan sangat-sangat kejam. Ada yang kena tembak sampai mati, ada yang kena kerat anggota badan dan lepas tu, ada yang kena tanam hidup-hidup. Spredam je prišao i bilo onako glavu, predavio začeti. Tadi kalau lelaki, kalau perempuan pula tak kira lah tua ke muda ke apa semua kan, kebanyakan daripada mereka semua ni akan dirogol dan diseksa supaya melahirkan anak keturunan Serbia. Dan yang mana melawan akan dibunuh. Oleh sebab tu, ada antara wanita ni sanggup bunuh diri sebab hidup dalam tekanan. Dalam peristiwa di Srebrenica ni, seramai 8,373 orang yang telah dibunuh dan mereka ni dikuburkan secara beramai-ramai di tempat-tempat yang berbeza-beza. Pa se probudim, poznam sav, nema mira i neka spava uopšte. Perang Bosnia telah tamat pada bulan Disember 1995 selepas Dayton Agreement berjaya dimeterai. Lepas tu pula, pada tahun 2008, seramai 61 orang yang telah dibicarakan kerana terlibat dalam jenayah perang yang berlaku di Bosnia ni. Kesemua daripada mereka ni telah dipenjarakan semua hidup. Manakala, bagi pemimpin Serbia, Slobodan Milosevic tadi telah meninggal dunia dalam tahanan ketika dia ni masih lagi dalam proses perbicaraan. Seconds after the judges upheld Bosnian Croat military leader Slobodan Prajak's 20-year sentence. Stop, please. Please sit down. Untuk mengenang peristiwa yang berlaku ni, pada 11 Julai setiap tahun, orang Islam di Bosnia akan pergi ke tanah perkuburan di wilayah Srebrenica bagi mengenang peristiwa pembasmian orang Islam di Bosnia masa ni. Pada hari itu juga, solat jenazah turut diadakan kepada mayat yang baru ditemui. Kiranya, mayat yang pengkaji baru gali jumpa apa semua ni akan disolatkan ketika ni. Kalau ikutkan, setiap tahun akan ada tulang ataupun bahagian tubuh mangsa ni yang baru ditemui daripada pelbagai lokasi yang berbeza. Apa pendapat korang tentang perang Bosnia ni? Sebelum tu juga, kalau bukan sebab negara kita, negara Malaysia ni, mungkin negara barat apa semua tu buat endah tak endah macam tu je pasal kejadian yang berlaku di negara Bosnia ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, tu saja bersama Kenaim. Assalamualaikum.